Perawatannya dari sebelumnya Ola Olo Farm itu memang perawatannya luar biasa, ora turu. Yo lek ndak kleru ke popeng 10 lek ngedot. Ning kono didot ping piro, Mas? 8. Ping 8. Piye? Lek ping 8 piye, Mas? Rasane yo cekaripan apa yo cegeh apa yo semangat apa piye banggan? Ya kudune semangat. Kudune semangat. Terus untuk kemarin pengambilan lintang ini kan juga buat katanya di sana juga ada kontes di Jepara. Ki tenan apa piye iki dingi ge? Ya emang tenan. Benar, benar adanya. Ada. Dapat juara berapa? Juara satu kita. Juara satu. Ana dadamu, ki dadaku. Ito to, yo tau. Wei. Kose, 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 kose. Ayo. Ayo. Ayo to. Singo barong macan dibong. Iki lowonge. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Kali ini kami kedatangan tamu dan pagi-pagi entah datangnya ini jam berapa, nggih. Tahu-tahu kendaraan berlogo Ali Rizki sudah ada di halaman belakang rumah kami. Nah, ini sepertinya yang di dalam mobil ini adalah finalis nanti. Karena apa? Karena Lintang sang jawaranya jawara itu yang mengambil atau membeli, yaitu Mas Ali. Nanti kita tengok ke dalam sebelum kita lanjutkan video ini. Monggo yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja kita tengok, kita inceng yang di dalam, apakah benar adanya sang calon ratu di arena kontes. Langsung saja teman-teman. Ini berlogo Ali Rizki Farm. Nah ini platnya H. Ini plat H ini mana ini? Yang jelas ini Jepara. Nah, kita inceng yang di dalam. Oh, hohohoi. Yo, ternyata anak EDW. Nduk, kalau bapakmu nduk. Kita inceng apakah kondisinya atau awaknya atau badannya. Semoga masih terjaga teman-teman. Dan nanti Lintang ini finalis di laga final IGB Selection Nasional. Nah, itu. Set, itu dia bocah lah. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke dalamnya. Seperti apa? Apakah memang betul penggerak atau pengendali armada ini benar-benar dari tim Mas Ali? Oke teman-teman, kami ingatkan kembali, moga yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Oh ini logonya Ali Rizki Farm Breeding and Contest. Nah, ini logo samping, ini armadanya. Ini armadanya. Nah, dan ini logo tampilan belakang. Ini yang samping seperti ini. Kita agak jauhkan. Seperti ini. Ini sosok pengangkut atau armada yang digunakan Mas Ali dalam mempercepat atau mengusungi kambing-kambing
yang dikirim ke mitra-mitranya. Oke, langsung saja kita ke belakang, teman-teman. Ke kandang. Apakah betul dari tim Mas Ali? Nan gelo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ki Yahno polo tekane iki mengke. Yahno polo tekane niki mau. Subuh. Beh, subuh ora gelem bandem lawange ae lho ratangi. Jadi tim Mas Ali ini datang subuh. Jadi saya masih tertidur dan tahu-tahu armadanya sudah ada di halaman belakang rumah. Mas, saking mriko jam pinten, Mas? Jam berapa, Mas? Jam 10. Jam 10. Wah, lek mlayok ning montor kaya ngopo lho ya subuh itu kok. Nah, ini Masnya tidur, memang ya setutane kenceng. Mas, iki ning jero ke bener lintang kae, Mas? Lintang kae? Teh piye, Mas? Kondisi terakhir piye, Mas? Kondisi terakhir. Persiapane piye? Biasa. Biasa. Kaya kendala rawatan piye? Enek kendala apa mboten? Mboten. Lancar. 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 Alhamdulillah. Jadi memang Lintang ini rawatannya dari sebelumnya Olaolo Farm itu memang rawatannya luar biasa, ora turu. Yo lek ndak kleru ke popeng 10 lek ngedot. Ning kono didot ping pira, Mas? 8. 8. Ping 8. Piye? Lek ping 8 piye, Mas? Rasane yo cekaripan apa yo cegeh apa yo semangat apa piye, Banggan? Ya kudune semangat. Kudune semangat. Terus untuk kemarin pengambilan lintang ini kan juga buat katanya di sana juga ada kontes di Jepara. Iki tenan apa piye iki dingi ge? Ya emang tenan. Benar, benar adanya. Ada. Dapat juara berapa? Juara juara satu, luar biasa teman-teman. Jadi tidak hanya di Blitar menjuarai dua event dan dapat tiket dua tiket untuk final. Jadi diambil Mas Ali ini di sana dikonteskan juara satu ya, Mas. Nama sih juara satu. Untuk harapan ke depan nanti bagaimana, Mas? Pasrah apa yo pengen menang kok engko iki? Ya pengen menang lah. Pengen menang. Lah iki engko calone ya JR digobalek apa ya lek payu didol iki lokasi iki engko. Gowo pulang. Gowo mule. Nggih. Nggih, siapan Temanggung. Nggih. Siapan Temanggung, teman-teman. Jadi memang lintang memang dipersiapkan gegaco ya, Mas ya. Nggih. Heeh. Lah sing anu juara duane kaya kena sampean ya, Mas iki, Mas. Kelas sak kelas iku. Sing kelas iki. Ning Jepara dingi. Kula mboten ngepas. Mboten ngerti. Saking ngantuke. Kula teko keri. Teko. Kakean kirim. Kakean kirim teko keri roro tropine ning omah. Roro tropine ning omah. Mas, bisa diperkenalkan, Mas, jenengan iki namane, Mas? Nama saya Riki. Riki. Alamate? Alamat Kepuh Bangsri Jepara. Kepuh Bangsri Jepara. Jadi ini tim Mas Ali iki mengke pengendali kontes untuk final ke Blitar. Jadi Mas Riki ini Mas Ali kirim ngono tadi. Tadi goleki duit ora kena di aduh, ora kena di piye lek karane ya. Wis pokoke lumpukne donya ketoke Mas Ali. Salam Mas Ali yang ada di Jepara, semoga melihat video ini nanti. Oke, Mas, semoga sukses istirahat riyen. Lek 100 monggo
Kula tak ndelok lintang kemauneh. Nah, ini nampaknya ngantuk teman-teman, pengendalinya lintang dari tim Mas Ali Rizky. Kita ongak, tibae tenan ge mengge. Diinceng tok ae. Diinceng. Kita inceng. Untuk kondisi terakhir lintang nanti bagaimana? Nah. Oh, 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 oh. Lah. Wah. Isi halus. Isi halus. Ya, betul teman-teman. Kita doakan bersama-sama nanti prosesnya hari ini untuk final di IGB Selection Nasional. Semoga pemilik atau juraganya lintang yang baru atau kondangnya kondang dari kota Jepara membawa pulang dengan hasil maksimal. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, monggo yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu liputan kali ini bersama tim Mas Ali Rizky yang mendatangi laga final IGB Selection di Pasar Hewan Terpadu Srengat atau Mallnya Kambing Seni PE Kontes. Oke teman-teman, sekian dulu liputan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.